Sebelum lanjut ke videonya, di sini aku ingin memperkenalkan sebuah aplikasi yang keren banget, guys. Nah, nama aplikasinya yaitu adalah YouDictionary, guys. Nah, aplikasi ini adalah aplikasi kamus dan terjemahan gratis, guys. Nah, jadi buat kalian yang pengen belajar bahasa Inggris, aplikasi ini mungkin bisa membantu, guys. Tapi nggak cuma ada bahasa Inggris, guys. Ada juga banyak bahasa lainnya. Nah, jadi tunggu apa lagi? Langsung aja sini kita buka aplikasinya biar lebih paham, guys. Nah, di sini contoh, kalian ingin menerjemahkan bahasa apa, guys? Contoh di sini ada bahasa Inggris, Arabik, dan segala macam, guys. Ya, karena kita ingin menerjemahkan bahasa Inggris, kita pilih bahasa Inggris ya, guys. Nah, kita ingin menerjemahkan bahasa Inggris ini ke dalam bahasa apa? Contoh di sini kita bakalan menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, di sini kita bisa pilih bahasa Indonesia ya, guys. Kemudian kalian masukkan aja kata atau kalimat. Contoh di sini kita masukin artinya book itu apa ya, guys. Nah, di sini langsung keluar artinya yaitu adalah buku ya, guys. Nah, contoh di sini kita bakalan masukkan sebuah kalimat ya, guys. Blue book. Nah, kalau dua blue book. Oke, di sini artinya adalah buku biru, guys. Nah, jadi buat kalian yang pengen belajar juga atau cara penempatan kalimatnya, kalian bisa scroll ke bawah. Nah, di sini ada contoh kalimat yaitu then I took out the blue book. Lalu aku mengeluarkan buku biru itu. Nah, di sini udah ada contoh kalimatnya, guys, buat kalian yang pengen belajar bahasa Inggris. Oke. Nah, ada satu fitur yang bikin saya seneng banget, guys. Nah, fiturnya itu adalah fitur kamera. Jadi kalian tuh nggak harus ngetik. Jadi kalian tinggal foto aja, nanti langsung keluar terjemahnya. Contoh di sini kita bakalan foto sebuah barang ya, guys. Nah, contoh di sini aku bakalan menerjemahkan arti yang ada di bawah bacaan ini, guys. Kita bakalan coba foto ya. Oke, setelah kita foto, kita pilih kalimat yang bakalan kita terjemahkan. Kita pilih yang ini aja ya, guys. Di yang di bawah bacaan ini. Nah, langsung aja kalian klik terjemahkan ini, guys. Nah, kemudian langsung keluar artinya yang di atas ini. Kalian bisa lihat, perisai keramik depan dilapisi kaca mati dan desain baja stainless. Oke, nah jadi dia itu langsung menerjemahkan, guys. Jadi kalian gak capek-capek ngetik, kalian tinggal foto aja dan langsung ada artinya, guys. Mantap sekali, bukan? Nah, jadi tunggu apa lagi? Buat kalian yang belum punya aplikasi YouDictionary, langsung aja kalian download. Link download ada di deskripsi ya, guys. Oke? Beri salam pada Pak Guru. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oh, pagi juga semuanya. Pagi, Pak. Oh ya, Pak. Hari ini kita mau belajar apa, Pak? Oh, hari ini kita bakalan belajar seni budaya. Jadi, kalian semua harus menari. Nari, Pak? Ya, kita akan ambil tugas nari. Ada yang bisa nari? Kau bisa nari nggak? Nari? Gampang, aku lo pinter nari, no. Wanjay. Bagus kalau gitu, ada lagi? Kalau kau bisa. Aku, sudah jelas, aku bisa, Pak. Ya sudah, maju sini kau. Tuh, suruh maju tuh. Oke. Yaudah, cepat, tunjukkan kalianmu. Baik, Pak. Jogetan tarak-tak dong. Tarak-tak, tak-tak, tak dong. Apaan sih, anjir? Boleh lah. Oke, berikutnya. Kau aja, kumbu. Oke. Lihat nih, jogetanku. Cepat, tunjukkan. Baik, Pak. Tarak tak dung, tarak tak, tak tak dung. Parung tum parung berentete. Bagaimana, Pak? Bagus. Ayo, berikutnya kamu, Udin. Saya, Pak. Iya, kamu yang belum maju. Baik, Pak. Ayo, Udin, kau pasti bisa. Iya. Cepat. Bara 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 biri biri biri. Lagu lama itu. Benar kah, Pak? bolehlah. Oke, silakan duduk, Udin. Baik, Pak. Terima kasih. Wah, Udin, lagu legend itu. Ada yang tahu lagu itu? Kayaknya nggak pada tahu deh, bocil-bocil. Sudah. Baiklah, kurang lebih menari kalian sudah bagus semua. Dan Bapak pengen kalian buat tugas joget, kalian upload ke TikTok ya. Apa? Dia upload ke TikTok, Pak. Ya. Wah, asik nih. Hahaha, biar kalian terkenal juga. Oke, cukup segitu aja ya pelajaran hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Baik, Pak. Yaudah, Bapak akhiri. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Dadah. Kumbu, ayo pulang. Oi, mau pulang nggak? Awas lo ada hantu di sekolahan. Mana ada hantu? Takut kan kau? Lama banget sih. Nggak tahu nih saudaramu. Astaga. Yaudah. Wih, ada klaksonnya ya. Ya iyalah.
Oke, akhirnya udah sampai nih. Uy, turun uy. Anjir, sampai berat sebelah lo bajainya. Wah, iya. Iya kah? Maaf ya. Udah, makasih ya Kombo. Yo. Makasih juga ya Van. Iya ya. Oi, Kombo, kau yang nyetir. Kau aja lo. Alah, udahlah, aku jalan kaki aja. Jangan berantem. Apa lo kok laknat? Ya udah cepet bawa. Yo. Si Udin kayaknya udah pulang deh mah. Hah? Udin ayah? Iya, Udin. Udin. Apalagi sih pak, bu. Udin mau istirahat. Udin, kamu gak boleh kayak gitu sama kedua orang tua kamu ya. Ya Udin capek loh, udahlah jangan ganggu lah. Udin mau tidur. Yaudah kalau kamu mau tidur. Tidur yang nyenyak ya sayang. Yaudah, tinggalin dia mah. Jangan lupa dilepas ya sayang baju sekolahnya. Udah mah, ayo. Oh iya, kita belum selesai ya. Yuk, lanjutin. Hadeh, ada-ada aja tugas sekolahnya. Tugas sekolah kalian apa guys yang aneh? Udahlah, aku mencari hiburan di luar. Pelan-pelan mah jogetnya. Ayah, astaga. Udin, kenapa kamu gak ngetuk pintu dulu? Kan gak ada pintu ayah, maafin Udin. Kamu mau kemana? Iya sayang, kamu belum makan kan? Udahlah, Udin mau cari hiburan di luar. Udin ada tugas sekolah. Udin! Ayah, udah biarin aja ayah. Ayah. Oh, iya mah. Yaudah, yuk kita lanjutin. Yaudah lah, yuk. Tadi belum selesai kan? Iya. Hah, jogetan buat diupload ke TikTok ya. Yaudahlah, coba sekali. Record dulu. Joget. Oke, kayaknya bagus tuh. Udahlah, upload ke TikTok ya kan. Hashtag Jamet. Oke, mantap. Pelan-pelan dong. Hah? Suara apa itu? Hah? Woi, ngapain di sana? Alamak. Kalian habis ngapain ah? Ada anak SMA. Halo, siapa nama kamu? Hai. Namaku Udin. Udin, bapaknya Madun ya? Oh, bukan atuh. Astaga, baju kakak ini terbuka. Gimana? Kamu suka nggak? Wah, aku sih suka. Astaga, kalian tadi habis ngapain, ah? Oh, tadi kita mah goyang-goyang. Iya, kita tadi joget. Joget apa? Joget kayak gini. Oh, alah. Oh iya, aku juga ada tugas sekolah loh. Mana coba lihat? Kayak gini nih. Sakit juga tinjuanmu bocah. Jangan panggil aku bocah paman. Aku Udin. Oh iya Udin. Oh iya Udin, kau ada tempat yang aman gak buat kita joget-joget? Oh ada paman. Kebetulan kamarku lagi kosong. Nah itu rumahku. Walaupun terbuat dari kayu, tapi aku bangga kok. Ah yaudah, makasih ya Udin. Ayo sayang cepet. Kenapa gak dilanjutin di rumahku aja? Oh iya, ayo sayang. Yaudah gas. Hati-hati ya kak, ada orang tuaku. Oke santai. Joget yang bagus apa ya buat tugas seni budaya besok? Aku pengen contoh yang lebih bagus gitu. Gak ada orang. Yaudahlah, menikmati senja sampai matahari mau terbit. Tenggelam maksudnya. Hah? Siapa di sana? Ada orang. Wah, kayaknya dia pinter joget tuh. Yaudahlah, aku samperin. Permisi kak. Iya, ada apa? Kakak, kalau boleh tahu namanya siapa? Oh, nama kakak Fania. Oh, aku Udin kak. Oh ya, kakak tadi sedang apa? Kakak sedang buat video TikTok. Terus joget-joget deh. Oh, kebetulan kak, aku juga ada tugas kayak gitu. Ah, yang benar. Iya kak. Oh ya, kamu mau lihat gak? Nih, jogetan dalam nih. Waduh, apa tuh kak, goyang-goyang? Ih, kamu deh, bisa aja.
Oh ya kak, aku juga ada jogetan terbaru nih. Mana coba lihat. Ini dia kak. Wah, keren keren keren. Kamu juga semok. Aduh, apaan tuh kak? Gak paham aku. Ya udah, salam kenal ya Udin. Iya kak, salam kenal juga. Ya udah kak, aku pulang dulu ya. Ya, kalau kamu minta ajarin kesini aja ya. Iya kak. Ya udah kak, sampai jumpa. Sampai jumpa Udin. Pak guru kemana ya? Iya nih. Emang pak guru dari pagi gak ada ya? Gak ada. Wah, bagus lah kalau gitu. Kita bisa main HP sepuasnya. Wah, yang kau katakan benar. Yaudah, skuy, kita buat video TikTok. Yaudah. Salah maksudnya. Yaudah, skuy. Anjay. Oi, oi, aku dapat jogetan baru loh. Jogetan apa? Nih, lihat nih. Apaan sih? Gelai. Iya loh, malu-maluin aja. Kayak cewek iya. Emang cewek. Tolong, tolong. Heh, kalian dengar suara itu gak? Kayak suara guru. Yo, guru. Mana, oh itu dia, di atas. Hah? Tolong. Guru, guru ngapain di atas sana? Guru lagi membuat video. Video TikTok, joget-joget. Sampai harus ke atas sana ya, guru. Iya nih. Ya, biar bagus ya kan pemandangannya. Terus guru gak bisa turun nih sekarang. Ya elah. Woi tangkap. Yuyu kita tangkap aja. Ya udah guru, kami tangkap. Cepat lompat. Guru takut ketinggian. Udah nggak apa-apa guru. Baiklah guru lompat nih. Suara guru kayak cewek tadi. Iya nih. Itu bukan suara guru, suara HP. Wah, bener juga. Guru kan cowok sejati. Ah, guru kan cowok sejati. Udahlah, ayo masuk. Ah, ya guru. Ayo. Tunggu. Yaudah, kita nggak usah pembukaan lagi ya. Langsung aja kita pengambilan nilai. Oke, untuk pertama dari kamu, Kombo. Maju sini, Kombo. Soyo, Pok. Ya. Baik, Pok. Cepat, tunjukkan jogetanmu selama ini. Baik, Pok. Ayo, Kombo. Semangat. Ayo, Dek. Semangat, Dek. Baik. Ini dia jogetanku. Malang City Producer Club. Remax. Jogetan tulang lunak. Bagus. Oke, siapa lagi berikutnya? Kau aja, Van. Oke, saya Pak. Yaudah, Van, cepat tunjukkan. Jogetan apa itu, Van? Itu jogetan, itu Pak, orang yang di pantai, Pak. Gak paham lah, tapi bagus lah. Oke, berikutnya. Gimana, Pak? Sila penilai berapa? Bagus lah pokoknya. Oke, Udin, kamu Udin. Ya, Udin, maju. Baik, Pak. Oh ya, Udin, video kamu viral loh di TikTok. Bapak nonton. Lucu banget. Makasih Pak. Yaudah sekarang tunjukkan pada guru. Baik Pak. Wah, hampir aja kamu mukul Bapak Udin. Maaf Pak. Oh ya Udin, kamu ada tarian lain gak? Oh ada Pak. Cepat tunjukkan. Baik Pak. Bagus. Wih, kakinya bisa lunak gitu ya. Wah, iya, hebat kau, Udin. Terima kasih. Hahaha, yaudah, silakan duduk, Udin. Baik, Pak, terima kasih. Nilai tertinggi siapa, Pak? Iya, Pak, siapa? Iya, Pak, siapa, Pak? Udah, duduk dulu kalian semua. Baik, Pak. Baiklah, untuk nilai tertinggi dapat pada Udin. Saya, Pak. Ya, selamat ya, Udin. Udah tebak dong. Oke, pelajaran hari ini cukup sampai sini aja ya. Terima kasih buat kalian udah berpartisipasi. Jangan lupa upload di TikTok. Siap, Pak. Yaudah, Bapak akhiri. Selamat siang. Halo? Oh iya, halo. Dengan siapa ya? Halo Udin, ini dari Training TV. Kamu diundang untuk datang ke acara kami. Ditunggu ya besok. Hah? Training TV? Aku bakal masuk TV. Ayah! Ibu!
Hah? Ayah, ibu. Yo, Udin, ada apa? Ayah, ibu, Udin diundang ke acara TV. Apa? Acara TV? Acara TV, Udin. Iya, ayah, ibu, nih. Wah, selamat ya, nak. Wah, hebat kamu, nak. Katanya Udin viral gara-gara video di TikTok. Wah. Yaudah, hati-hati ya, nak. Iya, ayah, ibu, Udin berangkat dulu ya. Iya, nak. Udin pamit. Hati-hati ya, nak. Hati-hati ya, Udin. Iya, ayah, ibu, dadah. Duh. Udin. Iya, bu, ada apa? Jangan lupa sarapan ya. Iya, bu. Dan jangan lupa cepet pulang. Iya. Wah, ternyata seperti ini kota. Tapi training TV di mana ya? Mari sini pertunjukan gratis. Cukup bayar dengan like dan subscribe. Hah? Bagaimana menurut kalian? Bagus gak tariannya? Menurutku jelek, bi aja. Jujur banget orang itu. Woi, siapa tadi yang ngomong? Eh, kamu jamet ya? Apa tuan? Aku Udin. Iya, kamu jamet yang viral itu kan? Ah, ini jamet. Kamu jamet ya? Iya kayaknya. Video kamu viral loh. Iya, jogetannya kayak mana sih? Kasih tahu dong. Iya, kasih tahu jogetannya. Hai. Hai juga. Kamu jamet yang viral itu ya? Iya, dia jamet yang viral itu. Ayo dong joget bareng. Yaudah, sekui. Asik. Seru banget. Heleh, be aja. Apa maksud kau? Apa maksud kau, ah? Ampun. Ya udah, makasih ya. Uyo Jomit, boleh minta titik enggak? Hah? Apa itu? Titik lo, titik tanda tangan. Oh, boleh. Uyo, kamu kesini mau ngapain? Aku mau ke training TV, tapi enggak tahu. Training TV? Iya. Oh, training TV mah ada di sebelah sana. Hah? Sebelah mana? Itu, kau dari sebelah sini kan? Nah, di sebelah kanan sana. Oh, yang itu? Ya, ayo sini, ku anterin. Give alok bang, kalau udah jadi artis. Iya. Ini dia, bintang tamu kita, Udin. Hai. Kamu jamit yang viral itu ya? Salam kenal, Udin. Udin, silakan duduk di sini. Iya, silakan duduk. Yo, silakan duduk, Udin. Iya, kak. Oh, kamu duduk sini ya. Baik kak. Oh ya Udin, sebelumnya perkenalkan, nama kamu siapa? Nama aku Udin kak. Oh, salam kenal Udin. Salam kenal juga kak. Oh ya Udin, kamu tahu gak kenapa kamu diundang? Gak tahu kak. Karena video kamu viral. Yang mana kak? Yang itu tuh, yang joget-joget. Oh iya kak. Oh ya udah, sebelum itu kita tampilkan dulu video Udin yang viral itu ya. Baik kak. Yaudah, ayo kita tampilkan di layar lebar. Ayo duduk semuanya, duduk. Baiklah. Oi, duduk oi. Iya, sorry. Malang City Producer Club. Man. Wah gila sih jogetan mbak-mbak itu keren banget. Oh ya Udin, kau bisa gak joget kayak gitu? Ya Udin, bisa gak? Bisa kayaknya. Malang City Producer Club. Widih, mirip banget pantatnya. Woi. Iya kak, ada apa? Apa sih kau? Gimana kalau kita joget bareng Udin? Joget apa? Itu, yang di pantai kemarin, yang joget kayak senam itu. Apaan sih? Gaje. Ya udah mending kita joget bareng Udin deh. Ayo Udin, kita joget bareng. Ya udah Kak. Ya udah, kau maju Udin, gantiin dia. Baik Kak. Ya udah, ayo joget bareng Udin. Ayo, bersiap semua. Baik Kak.
Wah, bagus Udin, bagus. Iya, bagus. Haha, mayan konten. Iya, bagus, bagus, bagus. Oh ya, semuanya terima kasih untuk Udin dan semuanya. Dan Udin, nanti bayaran kamu ditransfer aja ya. Baik, Kak. Ya udah Udin, sampai jumpa lagi. Iya, Kak. Sampai jumpa semuanya. Dadah, Udin. Dadah, Udin. Mobil siapa ini Udin? Halo ayah, Udin pulang. Bu, Udin pulang bu. Bu. Hah? Udin pulang. Udin. Halo ayah, ibu. Ada apa nak? Udah gimana? Udah selesai? Syukurlah ayah, ibu, semuanya selesai dengan lancar. Wah, baguslah kalau gitu nak. Dan sekarang Udin udah punya banyak uang ayah, ibu. Wah, syukurlah nak. Oh ya ayah ibu, ada yang lebih menarik. Apa itu Udin? Ini ayah, mobil Lambo emas. Kalian coba ge. Wah, ini mobil kamu Udin. Iya bu, ayah. Wah, keren banget ini Udin. Tapi kita gak ada yang bisa nyetir loh nak. Iya, apalagi bapak. Gak apa-apa ibu, ayah cobain aja. Cobain ya. Iya bu. Ngeng, ngeng, ngeng. Aduh, nabrak. Ya, gimana Udin, mobilnya gak mau hidup lagi. Iya nak, gimana dong? Tenang, kita kan bisa beli lagi. Oh, anjay. Canda ya guys. Oke guys, mungkin itu aja konten kali ini. Jika kalian suka dengan video ini seperti biasa, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya guys. Dan ambil aja hikmah dari video ini, oke?